Trans Studio Bandung. Teman-teman, aku nge-shoot ini tuh di hari Sabtu ya, dan aku mau ngajakin kalian ke salah satu mall yang terbesar di kota Bandung, yaitu Trans Studio Bandung. Nah, berhubung hari ini hari Sabtu, banyak banget pengunjung yang datang ke mall ini. Dan kita tuh masuk semuanya di scan ya, melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan di sini tuh ternyata lagi ada event hijab festival kayak gitu, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, ini aku shootnya dari atas dan kelihatan banget yang datang itu banyak banget. Dan yang aku ketahui di sini tuh banyak banget yang namanya diskon-diskon. Jadi buat para cewek-cewek seperti aku, pasti gak tau pengen jajan yang ada di sana. Hai teman-teman, kita lagi ada di Trans Studio Mall. Dimana di sini tuh ada hijab festival. Nah, itu mau ngajakin kalian jalan-jalan ke sini, ke belakang sini nih. Soalnya kan hari ini hari Sabtu dan besok adalah hari terakhir dari hijab festival ini. Jadi, ayo kita masuk ke dalam. Saat aku berada di hijab festival ini, aku melihat ada sekitar 28 online shop yang menawarkan baju-baju untuk para pengunjung yang datang ke Trans Studio Mall ini. Nah, ada hijab, ada dress, pokoknya keren-keren banget deh. Harganya juga bervariasi ya. Yang penting harganya itu sesuai dengan kualitas. Nah, sempet nih aku tertarik sama satu pasmina lisket kayak gini. Aku sempet bingung mau warna tosta atau warna peach. Soalnya di sini tuh warnanya keren-keren banget. Sempet tergoda sama lisketnya ya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk gak jadi membelinya. Dan aku memutuskan untuk membeli salah satu sweater yang menurut aku lucu banget untuk aku beli. Wah, ini ada barunya gak teh? Ada. Ada yang barunya kan? Bentar, cek dulu. Teman-teman, aku udah keluar dari TSM, dari gedung mallnya, tapi masih berada di sekitaran mallnya sih. Dan aku udah keluar juga dari hijab festival, terus juga aku sempat jajan tadi satu ini sweater ya. Nah, sekarang Etri mau berjalan ke tempat parkiran mobil Etri. Tapi sebelumnya Etri mau udahan dulu vlognya sampai di sini aja. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe itu channelnya. Terus kalau misalkan juga kalian ingin Etri review skincare atau mau Etri review tempat wisata lainnya, kalian tinggal komen-komen aja di bawah ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe itu channelnya. Di sini masih ramai teman-teman.